ngapain? Lagi nonton video. Nonton video. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil abis bajindul vlog. Kosong kileng-kileng aku mari ngoyak-ngayak letong gawe taman, guys. Mari nguruk plataran ngarep ben gak semprot nek musim mudan. Jadi tipe T geragel-geragel kuwi tak jog-jogne, tak rata-rata nih, tak dadak jalan. Oh ya guys, iki update-ane iki masang iku, masang apa iku jenenge angin-angin. Angin-angin kok dipasang iya, jadi ben gak pengap omae, ben adem. Nah. Jadi iki aku tumbas angin-angin iki, jenis ngene iki. Iki sing setengah larang ya, gak larang-larang nemen, gak murah-murah nemen, sing luwih larang ya eneng. Nah, angin-angin iki aku tumbas angin-angin iki rego 20.000. Enek sing rego 20.000 sakmene guys, sak pasang sor dhuwur iki kan wolak-walik sak pasang sor dhuwur. Ku regane 20.000. Nek iki aku tukuku 20.000. 20.000 iso gawe tampak luar, tampak atas. Tampak luar, tampak samping. Oke guys, terus di vlog iki masange tak dudui masange. Cek berantakan guys. Berantakan. Tak dudui masange angin-angine. Jadi angin-angin iki dipasang tujuane ben udarane ku ben gak pengap, terus ben enek sirkulasi udara, terus ben macak, ben gaul. Ya, Bos. Nah. Halo, Mas. Niki ngecor napa namanya? Cagak ya, Bos? Ngecor cagak. Bro, tak dandan sing gandeng kok di syuting ngono, Bro. Iya, wis tak kandang. Dang macak, oh. Ya ta, Bos. Guys, jadi ini memasang angin-anginnya. Di sistem masang jenis kopat segitiga. Mas Samet ya. Oke. Taram. Tuh, jadi angin-anginnya Mas Saman munggah ini gak wedi, Mas. Yo, gak wedi. Ben-bengi ya, arah kadang meh munggah gitu. Oh, ben-bengi munggah terus ya? Munggah nanti di mas, Pak, ada tanya aku mas. Munggah ampun. Jadi nak kono ki angin-angin ini siji mas? Ya. Siji berarti turah pitu. Turah pitu lah kayaknya. Dan mereka papat, saya mereka telu. Ya. Oh, ngoten. Jadi rencananya sing kono ku tak wai tiga angin-angin, sing paling ngombo pintu ombo ku tiga simpat. Nah ini, wow. Guys, sekarang ayo akan aku review tamane. Tamane olehku nggawe. Isu iki mah mau takut taman. Oh iya lah, dadi iki engko dibongkar ya, dibongkar. Dibongkar, dadi ngirit tempat, iki dipotong sak mene. Dunggahne boto mendhuwur. Iki botone wis munggah. Sampai noto krono. Jadi toh. Halo Bos. Halo Bosku. Ini kalau tampak luarnya. Jadi ini kuncungannya masih sengaja nggak dibongkar. Soalnya buat tempat rahasia di situ, nyangkruk-nyangkruk di situ ya Bos. Nyimpen bom. Nyimpen bom. Tampak atasnya. Guys. Itu jalur di atasnya. Jalur tol. Jalur tol. Iya, jatah tol ya, Bos. Bos awas bleblak loh. Kan gedung kuatok. Mana ya? Guys, kita mau turun melihat tamannya. Taman yang aku edit. Nah, iki adonan semen. Duduk endut ya, guys ya. Tapi nek jaman biyen durung enek semen gawe nenggo endut. Ngerti ndut-ndut kuwi semacam tanah liat, tanah lempung yang dikasih air itu ndut. Ndut namanya, guys. Wow. Wow, debunya di bawah sana. Oke. Taram-taram-taram. Tuh masang angin-anginnya. Halo, guys. Itu tampak atasnya, guys. Tuh angin-anginnya kelihatan enggak di sini angin-anginnya? Tuh. Ini tamannya. Jadi guys. Jadi ini sisa itu, sisa apa itu balak itu, namanya balak. Sisa balak tak potong, terus tak kasih, tak manfaatin buat taman. Pelatarannya ini tak kasih apa itu namanya? Tak kasih kerikil.
Halo guys, ini tanaman Kamboja, keren dong. Terus ini juga Kamboja, merahnya merah, wow, mantap jiwa guys, bunganya sip, mantap mantap mantap. Itu pucuk merah, pucuk merah, pucuk merah. Terus ini preng-prengannya, ini juga taman. Aku biarpun jauh tapi pencinta taman guys. Bunga bambu-bambuannya yang sudah jadi ini. Nah, udah jadi. Yo guys, gitu dulu ya guys ya. Saya Gokilas Bris Bajindul Vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen-komen ya guys ya. Oh iya, buat Bajindul lovers, banyak yang menunggu bagaimana jadinya, terus tahapan dari mana saja, terus prosesnya gimana. Banyak teman-teman yang tanya. Tujuannya untuk menginspirasi mereka semua bagaimana sih bangunannya, modelnya, jenis tangganya seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Thank you, bye bye. Oh lali grup pembukaan rek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas banget bubuk jam 5 aku mau wis tangi, wis jam tengah 6. Oke guys, ini aku tema review mana. Ini kan pas lagi gawe kuwi, gawe angin-angine, lagi ngunggah angin-angine. Cuman mari ngunggahne angin-angin tak tinggal lunga, tak tinggal ngunggahne luku wingi kae. Dadi aku enggak ngerti perkembangannya piye. Yuk kita intip sama-sama yuk. Oke. Guys, iki wit jambu. Iki wit jambu air, iki wit sawo, iki wit rambutan, iki wit dondong. Taman, taman kecil-kecilan. Oke. Kita review naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaannya aku juga belum tahu sama sekali guys. Ini tetap atasnya udah sampai mana ya. Oh udah tembok atas guys. Tuh udah jadi angin-anginnya di sini. Udah tembok atas. Oh berarti kemarin itu orang bangun ini, tambah tembok ini sama ngecor ini pintunya ya. Cari itu, wow. Tinggi guys. Resek-resek Mbak Kat. Nggih. Nggih. Nggih leres. Damel niku to, pakan mendo. Sapi. Godong luntas puren toh? Puren, nah puren an mana po? Suket kawul toh? Suket kawul, yonak ini. Nggih. Campur-campur lu kan ada. Nggih, lu yang gamas nggih. 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 Jadi ini posisi di luar guys. Dalam? Napa ne? Dereng. Dereng niki sekedap male mengke niku lho ngratakno gragel cek mboten jembrot mengke. Nggih. Beninjing niku injing santen. Tugas wajib. Nggih. Nek griya mboten enten tandurane niku gersang bleduke kata. Nggih. Panas. Nggih. Oke guys, jadi tugasku ibuke apal, tugasku menisuki siram-siram, guys. Nah, terus ini tampak sampingnya. Tampak sampingnya. Ini sebenarnya bukan jalan, guys. Tapi gak apa-apa dilewati aja, lewat kene lah. Ini ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh iya, ada yang ngomong. Mas Bajindur, sebenarnya ini dibuat apa saja sih? Nah,
Kalau yang ini rencana ini dibuat tempat santai, ntar dikasih kursi, kasih taman, ya kan? Terus masuk sini, kurang lebih ini ntar dibuat tempat kumpul teman-teman, tempat kumpul bajindo lover, dan juga paling enggak ini kantor per YouTube-an. Ntar aku buat khusus di sini, buat kantor YouTube khusus di sini. Terus yang dibuat usaha itu di bawah. Nah, usahanya apa Mas Bajindo? Usahanya buka toko di sini, guys. Tokonya toko pertanian untuk membantu para petani-petani kita yang kurang sosialisasi, kurang piye yo. Maksudnya kayak tempat solusi ngono kalau tempat curahan hati tentang tanaman-tanaman tersebut. Untuk curahan hati percintaan aku juga bisa ngatasi, bisa memberi solusi, guys. Oke, saya Gokil Abis Bajindo Vlog. Aku tak siram-siram isik ya, guys ya. Tunggu aku ngerti mau. Tugasmu wis siap toh. Siram-siram benih unsur. Oke, saya Gokil Abis Bajindo Vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye. Yo.